Assalamualaikum, apa khabar semua? Teruja ke berjumpa saya hari ini? Hari ini, visit tak saya punya Cooking with Lady Zai? Ha, visit-visit lah, rajin-rajin lah buka channel YouTube saya tu ya. Dan hari ini saya nak share satu resipi agak istimewa pada saya sebab saya suka. Dan resipi ni memang mak saya punya, iaitu nasi Turki. Beras basmati, daging, tomato, kentang, jintan putih serbuk, dan ini jintan putih, lada sula atau lada putih, susu cair, air, bawang besar, carrot, bawang putih, bawang besar dihiris, halia, telur puyuh, minyak, minyak sapi, garam, tomato puree, kacang pis. Caranya, kita campurkan minyak sapi dan minyak sikit ya. Biasa, saya dah beritahu dulu kalau kita gunakan 2 cawan, maknanya dia punya minyak 2 sudu besar. Ha, tu dia ya. Okey, nampak dah panas dah pun minyak kita ni, boleh kita tumiskan ya. Bawang putih, halia. Sekarang ni dah moden semua, terus terjun aja dalam perut nasi. Tak payah guna orang kata stove atau api kat dapur eh. Dan di sini kita masukkan semua, kita tumis sampai ianya layu. Baru kita masukkan rempah. Okey, nampak dah wangi terbit bau dia tu, kita masukkan bahan rempah kita. Dia ya. Ini yang bagi aroma yang sedap pada masakan. Juga kita masukkan daging. Kalau nak ayam pun boleh. Tapi lebih sedap daging. Nak-nak kalau kambing ya. Masak sampai daging ni kata dah turn brown lah ya, tak nampak merah-merah dia tu. Nanti kita masukkan tomato puree pula. Kita masukkan tomato puree. Kacau sebentar, selepas ni kita boleh masukkan susu dan juga air. Masukkan air. Susu cair ya. Dan kita boleh juga masukkan kentang. Carrot dululah. Kentang, carrot, tak apa, kita masuk semua pun okey. Garam. Biarkan dia mendidih kejap. Oops. Masukkan beras. Seterusnya kita tutup dan kita tunggu sampai nasi tanak. Itu dia ya. Mari kita tengok nasi kita. Wow, dah masak dah. Okey, agak-agak kering gini. Boleh kita taburkan kacang pis ni ya, di atasnya. Dan juga telur puyuh. Kita tutup kembali supaya ia terus masak. Mari kita buka. Dah masak ke tak? Wui, dah masak. Sedapnya bau. Ha, nampak kat sini sedap ya. Tapi kalau nak cuba, jangan lupa subscribe. Cooking with Lady Zai. Dan di sini kita hidangkan. Ya, macam mana? Nasi. Alhamdulillah.
cantik, ha, carrot dengan beras basmati yang panjang-panjang ni kan. Sangat menarik. Dan kita angkat. Masih panas lagi ni. Berwak-wak. Okey. Wui, cantik warna dia. Carrot dia dengan bawang yang warna purple dia. Dengan kentang dia, dengan telur puyuh dia. Complete. This is a complete meal, orang kata. Makanan yang lengkap, eh. Sedap kalau kita hidangkan bersama dengan, ingat tak saya ada buat chutney dulu? Chutney mangga. Memang sedap kalau kita hidangkan dengan nasi Turki ni. Biasa kita ditonjolkan dengan nasi Arab, eh, biryani, nasi macam-macam lah jenis. Tapi kali ni kita berubah alih, kita berubah rasa, kita masak nasi yang lain sikit untuk family. Nampak daging dia pun nampak empuk, eh. Tambahkan dengan sedikit bawang goreng. Tu dia, eh, macam-macam colour nasi ni. Memang kita buka tudung saji kalau nampak dah terus nak makan. Dan jangan lupa, ya, bagi nak mencuba tu, subscribe Cooking with Lady Zai, like dan share.